Oke, saya ngecek dulu ya udah berapa ini yang partisipannya. Udah cukup ramai kah? Ada kurang lebih 11 mas dalam kesibukannya. 11 ya? Nah, cuman lanjut aja kan karena kita di recap juga. Nah, Nanti nyusul. Itu aja yang lainnya. Iya. Oke, Yang lain cukup pada ramai makan gitu. Aduh, lagi puasa nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya walaupun lagi puasa kita harus tetap semangat ya, karena ya udah dekat juga semua UTBK dan semoga pembelajaran hari ini akan lebih baik daripada pembelajarannya sebelumnya. Dikarenakan Amin. hari Iya. ini mungkin saya akan lebih fokuskan kepada beberapa hal yang lebih detail lagi, karena saya merasa yang pertemuan sebelumnya itu agak sedikit pasif ya. Jadi kali ini saya akan meminta sedikit kontribusi dari kalian juga dalam membahas soalnya. Oke, jadi karena pembahasan kita kemarin itu yang 15 soal itu saja udah memakan lebih dari 1 jam ya, jadi mungkin saya mungkin lebih persempit lagi, dan keempat itu kan lumayan buru-buru gitu jadinya kan. Iya. Lumayan buru-buru, jadi kali ini saya kurangi soalnya 3, jadi cuma 12 soal saja. Jadi hari ini kita mempunyai 3 jenis teks ya, ada 3 teks di sini yang akan saya bawakan. Jadi materinya, teksnya sudah saya pilah sedemikian mungkin, jadi mempunyai apa yang namanya jenis soalnya yang umum, jenis soalnya umum dan tapi berbeda ya, jenis soal umum berbeda. Terus juga saya memberikan beberapa teks itu yang sangat relate sama kehidupan sehari-hari, jadi kalian mungkin lebih lebih mudah untuk mengertinya ya. Relatable. Ya, di sini saya punya teks yang pertama, saya tunjukkan dulu. Oke. Mungkin kita bisa baca sama-sama ya. Jadi untuk paham ke apa namanya, paham garis besar dari teksnya. Ya, Pak. Masa belum punya lain juga nih. Oke, right now the amount of carbon dioxide in our environment is hovering at 400 parts per million in a number that is already large enough to start affecting our environment. Carbon dioxide is a greenhouse gas, meaning that it traps heat within the Earth's atmosphere. That is why governments around the world are trying to reduce the amount of carbon dioxide put into the atmosphere annually in the hopes that the planet will not get so warm that the parts of the planet become uninhabitable. But what if this reduction do not happen and instead everything goes horribly wrong? Looking at a computer model of a world completely covered in water. Oke, jadi kalau dari paragraf satu aja tadi kan udah bisa menyimpulkan enggak kira-kira apa yang akan kita omongkan di sini. Tentang apa? Di paragraf satu tadi, Pak. Ya, paragraf satunya gimana tuh? Dia berbicara tentang apa? Masalah karbon dioksida yang memenuhi atmosfer. Ya. Betul, berarti kayak kadar karbon dioksida yang semakin banyak ya di semakin yang banyak ya. Ya. Terus pemerintahnya kayak berusaha Ambil. Untuk mengurangi. Ya, mengambil tindakan untuk mengurangi ya. Untuk mengurangi kadar karbon dioksida yang ada di yang terjebak di dalam atmosfer, yang biasa kita itu punya istilah itu greenhouse gas ataupun efek rumah kaca. Kalian tahu kan rumah kaca kan, efek rumah kaca itu yang bukan panasnya di dalam rumah kacanya saja, jadi itu tidak akan keluar. Nah, jadi menyerap energi panas, terus tetap di dalam ruang kaca tersebut. Jadi itulah yang kita sebut dengan efek rumah kaca, bukannya hasil dari rumah kacanya, tetapi efek yang terjadi seperti di rumah kaca. Jadi itulah keadaan dunia yang dikarenakan kadar karbon dioksida yang berlebihan. Nah, kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Looking at a computer model of a world completely covered in water, a simple analog of the Earth, which is 71% covered by water, pop and colleges look at what would happen if the carbon dioxide level rose to staggering levels. They found that when the level of carbon dioxide in the atmosphere reached 1,520 parts per million, temperatures at the surface of the world would reach nearly 135 degrees Fahrenheit, evaporating vast amount of water into the atmosphere and sending them high up into the atmosphere near space. In this scenario, called the moist greenhouse in the paper,
Pope estimates that water could easily escape from the water world's atmosphere into space. Worse, they found that once moist greenhouse conditions were reached, they could not be reversed, even by removing the excess carbon dioxide. Nah, jadi di sini merupakan paragraf isinya ya. Jadi isi dari teksnya itu ada di paragraf kedua dan mungkin juga dijelaskan lebih lanjut di paragraf ketiga. A similar situation could happen in a few billion years as the sun brightens in the natural course of its evolution, sending out so much more heat and light than the temperature of the Earth's surface rises, creating a similar moist greenhouse effect. But there is no need to worry right now about whether the world will end in fire or gas. Given the lengthy time scale to reach either situations, millions if not billions of years, these are more geological doomsday scenarios than human ones. Isn't that comforting? Nah, jadi di sini berarti kita bahas tentang penyebab dan akibatnya ya. Di sini banyak juga penyebab dan akibatnya. Terus di sini diilustrasikan juga di paragraf kedua. Ilustrasikan jika segini. Nah, terus kan mereka menemukan juga, they found that when the level of carbon dioxide in the atmosphere reached 1,520 parts per million, nah itu jadi dia menyebabkan kalau segitu tuh, ya, ketika sudah mencapai level seperti itu, carbon dioxide-nya, temperatures at the surface of the world would reach nearly 135 degrees Fahrenheit. Jadi itu tinggi sekali, 135 derajat Fahrenheit. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini kalian bisa simpulkan ini jenis teks apa nih? Kalau yang menjelaskan seperti ini, teks eksplanasi berarti ya. Ya, model eksplanasi, tapi dikarenakan ini model teksnya yang untuk UTBK, dia itu beda dengan yang masih level beginner ya, seperti yang saya bilang, level beginner sama intermediate itu agak beda, jadi ini agak sedikit bercampur. Dia ini menjelaskan sebuah fenomena, ya, dia menjelaskan sebuah fenomena yaitu the excess of carbon dioxide ataupun berlebihnya kadar dari karbon dioksida, tetapi dia memberikan lagi sebuah pandangan, itu ada di paragraf terakhirnya. Ya, but there is no need to worry right now, karena di situ dia menyampaikan sebuah opini, ya, menyampaikan sebuah opini yang mana kalau kita menggunakan opini itu lebih ke model teks eksposisi. Ya, betul ya? Pernah belajar kan? Waktu SMA? Ya. Eksposisi. Pernah, Pak. Nah, jadi ini kayak model yang campuran, tapi dalam penjelasan ini dia memberikan model eksplanasi. Okay, how many are you in here right now? Wah, masih belum terlalu ramai ya. Okay, yang lainnya kalau mau ngomong, silakan ngomong, nanti akan saya berikan waktu untuk berbicara. Masih malu mungkin. Jangan malu ya, jadi kita diskusi hari ini. Iya, Pak. Okay, kita lihat soal nomor satunya seperti apa. Okay, answer the following question based on the text. Number one, paragraph one implies that. Implies that. Tadi kan udah bacanya di paragraf satu ya, tapi ini kan saya kasihkan juga cuplikan paragraf satunya. Okay, jadi sebenarnya poinnya itu dibilang mirip juga hampir-hampir mirip, akan tetapi itu mempunyai kata kuncinya ya, yaitu di akhir katanya yang pertama itu yang pilihan A, disturbing, ya, the amount of carbon dioxide in our environment is disturbing, terus yang B, comforting, yang C, discouraging, yang D, alarming, yang E, itu threatening. Nah, jadi kalian tinggal ditelaah dulu di paragraf satunya ini, kira-kira kalian mendapat jawabannya yang apa? Yang kayaknya ya, Pak. Threatening, yang mengancam gitu ya. Iya, soalnya ya, boleh kita simpan. Boleh. Kita simpan dulu jawabannya. Coba kita tanya teman-teman yang lain. Yang lain, kayak ada pendapat lain selain threatening. Ayo, Papita, Putri. Masih malu, Pak. Lanjut aja, Pak. Ini si Upa, Lamina. Gimana? Masih nyari, Mas. Masih nyari gak? Nyari. Yo.
Saya enggak cek chat ya. Yeah. Oh ya, Oke, jawabnya E juga ya, threatening. Oke, kenapa kalian jawabnya itu threatening? Ada kata kuncinya enggak kira-kira? Karena mungkin kata kunci itu jawabannya mengancam gitu. Ya, ini artinya threatening berarti mengancam ya. Karena kenapa dia jadi mengancam? Kenapa bukan alarming? Alarming di sini artinya apa? Kenapa bukan discouraging? Kenapa bukan disturbing? Kalau comforting udah pasti bukan ya. Enak banget tuh, enakan. Jauh banget ya dari jawabannya, jadi pilihan yang pilih itu udah kita hapus aja, comforting itu udah gak mungkin. Terus juga disturbing, sebenarnya bisa dibilang disturbing, tapi di sini bukan bukan yang disturbing ya, disturbing sudah itu galak banget. Gitu kan? Nah, ya. Kayak disturbing itu misalnya, apa ya, ada tetangga yang ribut, nah itu disturbing namanya. Nah, jadi disturbing itu bukan dalam konteks ini ya, oke disturbing kita hapus. Discouraging. Discouraging ini lawannya dari lawan encourage. Encourage artinya apa? Encourage. Keberanian ya, benar. Mendorong-mendorong, ya. Kalau courage, ya kemauan. Kalau encourage, mendorong. Kalau discourage itu kayak gak ada niat gitu loh. Discourage. Jadi kita cari artinya tuh ngambil dari antonim saja. Discourage. Lawannya kan dari encourage. Yang. Kayak kecewakan. Gimana? Antara D sama E nih, warning atau threatening? Iya. Masih bingung nih. Ya, oke. Okay. Ini alarming. Sebentar, saya cari dulu. Gimana pengertian alarming? Kalau dari bila dari konteks, alarming. Alarm. apa ya, yang sedang... menggelisahkan. Mengkhawatirkan. Ya, mengkhawatirkan, membuat gelisah gitu ya, menggusarkan ya. Alarming menggusarkan, kalau threatening itu yang mengancam. Nah, di sini kalau kita lihat, sebenarnya jawaban threatening itu bisa, ya, jawaban ada start. Refernya kepada ini nih, refernya kepada alarming nih, dikarenakan di sini. Kita lihat. Nah, yang saya kasih highlight. Nah, that is why governments around the world are the amount of carbon dioxide put into the atmosphere annually. Kalau threatening itu kayak sesuatu yang benar-benar sudah terjadi, yang benar-benar sudah terjadi. Jadi dia itu threatening itu kayak benar-benar mengancam sekali, tapi kalau alarming itu kayak masih memberikan sesuatu yang bakal menggelisahkan di masa yang akan datang. Nah, jadi kenapa alarming? Karena alarming itu kan dia membesarkan, mengkhawatirkan, gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang mengkhawatirkan, tapi dalam itu mengkhawatirkan. What? How to get someone in here? Abang. Oke, okay, it should be, the answer should be D ya. Jadi jawaban A itu tidak salah juga, karena itu masih bisa kita pertimbangkan. Yang dia mencoba endarannya banyak dua, lebih cocok, lebih pas. Yang lebih pas yaitu yang bagian alarming, bukanlah threatening. Threatening bisa jadi jawaban kalau alarming itu nggak ada. Soalnya affecting tadi ada tulisannya, Pak. Gimana? Soalnya di kayak di kalimat awal tuh kan ada start affecting ya. Itu kukira sudah ya. Mengancam. Oh gitu ya, jadi maksudnya tadi di start affecting. Nah, oh iya ya, it's already large enough to start affecting our environment. Bisa jadi pertimbangan. Carbon dioxide is greenhouse, meaning that it traps heat within threatening. Oke, okay, mungkin di sini bisa kita bilang threatening itu ketika kita berbicara tentang global warming-nya ya. Karena di sini kan karbon dioksida sebagai penyebab dari salah satu global warming-nya. Ya. Jadi di sini pembahasannya adalah ketika ada kalimat dari why governments around the world are trying to reduce the amount bla 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 bla. Jadi di situ menunjukkan bahwa pemerintah itu rupanya tuh khawatir.
ya, khawatir. Kenapa? Khawatir dikarenakan adanya sebuah fenomena. Fenomena itu adalah kelebihannya kadar karbon dioksida. Nah, jadi dikarenakan itu, maka timbullah aksi dari pemerintah, yaitu yang merupakan yang menunjukkan bahwa mereka itu sedang khawatir dengan keadaan dunia saat ini. Sip. Ya, so the answer is D. D, oke. Understood. Okay. Next. Number two. Which of the following is the restatement of the sentence, the planet will not get so warm that parts of the planet become uninhabitable? Nah, itu masih di paragraf 1 juga tadi ya. Nah, jadi ini pilihan jawabannya. Nah, jadi kalian pahami dulu kalimatnya di sini, saya kasih bold ini ya. Yang bold sentence saya kasih, the planet will not get so warm that parts of the planet become uninhabitable. Nah, boleh juga kalau misalnya kalian belum paham bagian yang boldnya saja, kan bisa mulai dari awal kalimat. Jadi mungkin kalian dapatkan jawaban ketika baca dari awal sampai akhir kalimat. Bukan paragraf ya, tapi kalimatnya. Dari there is why. Silahkan. Sorry, part of the planet become not get so warm that part of the planet become unhatching. People cannot live here. It's too warm, the planet is too warm to live here. The planet is warm enough to live. D, the planet is too warm to live in. Oke, okay, kita lihat. Ini ada juga yang jawab A kayaknya nih. Ini siapa yang jawab? Ada juga jawab E. Nggak salah aja dulu, Pak. Oke, okay, coba ya, kita lihat ya. The planet will not get so warm. Ya, jadi, ya, in the hopes that, ini kan dibilangkan in the hopes that ya. Jadi dengan dengan harapan bahwa planet ini tidak akan terlalu panas. Will not get so warm that parts of the planet become uninhabitable, yang mana bagian dari planet itu menjadi tidak bisa dihuni ya, uninhabitable. Nah, dapat nggak maksudnya itu? Paham maksudnya. Nah, di sini salah. Pakai apa ya? Pakai tense. Pakai yang will, gitu kan? Jadi masih belum terjadi. Berarti dia di sini masih mengandaikan. Ya, masih mengandaikan. Jadi kira-kira jawabannya D bisa enggak? Belum ya? Salah. Coba. Jadi jawaban A itu betul ya. People cannot live in parts of the planet if it is too warm, ya kalau terlalu panas, ya manusia itu tidak bisa tinggal di bagian planet tersebut. Jadi misalnya kayak karena efek itu malah daerah yang tropis itu panas sekali sampai orang itu tidak bisa tinggal, mungkin dikarenakan degree-nya itu sangat tinggi. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Jadi ini merupakan model soal memahami sebuah kalimat. Oke, jadi di sini agak lumayan perlu nguras otak sedikit ya. Enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Coba kita lihat nomor 3 ya. Oke, which of the following obviously shows the author's bias? Author's bias itu apa tuh? Bentar. Itu authors. Bias itu apa? Bias itu kan kayak kecenderungan. Ya. Kecenderungan berarti sisi yang diambil ataupun sisi yang disetujui oleh penulis. Ya, author. Berarti pilihannya di sini ada ya. Water could easily escape from the water
from the water walls atmosphere into spaces. B-nya itu C, D, E, nah silahkan kalian lihat. Tapi di sini terletak tentunya dari paragraf keempat, karena di sini kita berbicara tentang author's bias. Karena kalau kita berbicara tentang bias, itu kan sama dengan seperti opini ya, hampir sama dengan opini yang bisa kita sebut. Cuma di sini lebih menyebutnya ke kecenderungan, jadi bisa kita sebut juga dengan pendapat. Jadi mirip-mirip lah mereka. Nah, ini ada cuplikan paragraf terakhir ataupun paragraf keempat. But there is no need to worry right now about whether the world will end in fire or gas, given the lengthy time scale to reach either situation, millions, if not billions of years. These are more geological doomsday scenarios than human ones. Isn't that comforting? Nah, jadi kan dia kan tadi kan udah bahas penyebab dari tadi itu penyebab dari karbon dioksida yang berlebihan, terus juga di situ dia menyertakan juga dengan akibat-akibatnya. Terus di situ paragraf terakhir dia bilang ada sebuah contrast ya, di sini ada sebuah contrast dengan menyebutkan adanya but. Ya kan? Kalau but itu kan berarti dia menunjukkan bahwa sesuatu jadi mempunyai sisi lainnya. Misalnya dia itu berbicara tentang sisi negatif, sisi negatif, sisi negatif, terus tiba-tiba dia bilang but, itu berarti kalian tahu kan isi dari but itu kan? But barulah dia berbicara sedikit yang mungkin sedikit menenangkan dari sisi negatif tersebut. Bukan harus sisi positif, akan tetapi dia bisa juga memberikan satu sisi yang menenangkan sisi negatif tersebut. Nah, jadi jawabannya apa? Oh, ada yang jawab dan ini. There are more geological doomsday scenarios than human ones. Yang lain ada jawab lain enggak? Coba. Ya, kalau satu yang jawab E, berarti semua jawab E nih. Ada yang jawab D. Ya, karena di paragraf terakhir ini cuma ada pilihan jawaban D dan E ya, jadi mungkin jawabannya antara yang D atau yang E, karena pilihan yang A, B, C itu kalau salah tadi saya melihatnya ada di paragraf ke, if I'm not mistaken, it is in the second paragraph or third, enggak salah. Oke. Jadi kita lihat ya, kalau saya tadi bilang bias itu kan artinya jadi mirip dengan opinion ya, mirip dengan opinion. Berarti di sini sesuatu yang benar-benar pure dari penulis sebagai sebuah kesimpulan akan suatu pembahasan. Jadi di sini, but there is no need to worry right now about whether the world will end in fire or gas, given the lengthy time scale to reach either situation, aliens. If not billions of years, these are more geological doomsday scenarios than human ones. Isn't that comforting? Jadi jawaban yang lebih tepat itu adalah jawaban D ya, jawaban yang D. Jadi there is no need to worry right now about the how the world will end. Nah, karena dia tuh tadi kan menjelaskan, tadi kan udah saya bilang kan dia jelaskan segala penyebab dari berlebihnya kadar karbon dioksida, terus akibat-akibat yang ditimbulkannya. Nah, terus dia menyatakan sebuah bias, ya, menyatakan sebuah bias ataupun kecenderungannya. Kecenderungannya itu adalah dia itu dia itu meyakinkan para pembaca bahwa sebenarnya itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang bagaimana dunia ini akan berakhir, apakah ini bakal berakhir dalam fire or gas gitu kata dia bilang kan. Jadi di sini merupakan sebuah biasnya. Ada yang cek ya? Oke, gimana pemanasannya nomor 3? Mantap pak. Mantap. Oke, ya kita lanjut ke nomor 4. Oke, number 4.
in paragraph 2. Nah, kalau misalnya kalian udah dapat pernyataan in paragraph 2, ini langsung aja ke paragraph 2-nya, jadi nggak usah terlalu banyak baca yang bagian paragraph 1-nya. The author presents, nah ini saya kasih cuplikannya. Nah, silakan simpulkan apakah ini sebuah fakta, solusi, skenario, contoh, ataupun penjelasan. Ada yang dijawab nih, ada yang jawab skenario, ada yang jawab example ya. Cara coret-coretnya gimana, Pak? Ayo, dua aja nih jawab nih. Nggak ngerti. Yang mana aja nih? D aja. D aja, katanya. Nah, D aja. Oh, ada skenario. Skenario. Skenario, skenario gitu. Ayo kita. Oke, bisa ngerti kan enggak skenario itu artinya apa? Ayo. Skenario itu mengartikannya sebagai apa? Skenario. Indonesianya lah. Gimana skenario? Arti skenario itu apa? Apa tuh skenario? Aduh, ayo. Jawab, ayo. Skenario itu merupakan sebuah cerita buatan. Ya. Cerita buatan yang bisa juga kita sebut dengan sebuah kasus. Ya, jadi dalam skenario ini, ya, ataupun dalam kasus ini, itu kan disebutkan ya, in this scenario called the moist greenhouse in the paper bla 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 bla. Nah, di sini bisa disimpulkan kah apakah keseluruhan paragraf itu bicara tentang sebuah skenario ataukah keseluruhan paragraf dia menjelaskan dia itu membicarakan tentang sebuah contoh, apakah seperti itu. Nah, bisa jadi skenario mungkin ada di ada tersurat di sini ya, mungkin ada tersurat, akan tetapi bisa jadi menjawabnya skenario dikarenakan skenario hanyalah merupakan sebuah bagian dari dalam sebuah paragraf. Bisa juga jawabannya example, tetapi example itu hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan paragraf. Karena di sini ditanyakan adalah in paragraph 2, the author presents. Nah, ketika kita tidak bisa memberikan jawaban spesifik dikarenakan spesifiknya sudah terlalu banyak, kita harus memberikan jawaban yang general. Nah, jadi sebenarnya kayak gini. Jawaban spesifik itu akan lebih benar jika jika dia melawan jawaban general. Akan tetapi, jika jawaban spesifiknya melebihi dari satu, jawaban spesifiknya ini, spesifik lagi, dan ada satu general. Kalian bakal pilih yang mana jawabannya? Ada misalnya 4 jawaban jawaban spesifik, 1 jawaban general. Kalian bakal jawab yang mana? General. Jawaban general, karena dia mempunyai yang berbeda sendiri. General bukan sesuatu yang salah, ya. Jawaban general itu bukan sesuatu bukanlah jawaban yang salah, tetapi jawaban yang tidak sempit saja. Karena kalau jawaban spesifik itu biasanya dia lebih sempit. Akan tetapi kalau spesifiknya itu merupakan bagian dari general, kita akan lebih memilih yang general karena general itu yang paling besarnya, dia bagian besarnya. Bukan ditanyakan bagian yang sempitnya, bagian luasnya. Oke, di sini jawabannya harusnya jawabannya lebih general lagi karena example ini merupakan contohnya saja di sini yang mana di bagian mana. Oke, bisa kita lihat ya. Looking at the computer model of a world completely covered in water, a simple analog of the earth which is 70% covered by water, Hope and colleagues look at what would happen if the carbon dioxide levels rose to staggering levels. Nah, di bagian itu, di bagian kalimat pertama itu merupakan sebuah example-nya. Terus, they found that when the level of carbon dioxide in the atmosphere reached 1,520 parts per million, temperatures at the surface in the world would reach nearly 135 degrees Fahrenheit, operating fast mount
of water into the atmosphere and sending them high up into the atmosphere near space. Nah, di situ merupakan sebuah penjelasan penyebabnya. Jika terjadi sesuatu, akibatnya akan terjadi hal yang lainnya. Nah, di situ bisa juga kita sebut dengan fact, ya. Bisa juga kita sebut dengan fact. Terus, in this scenario called the moist greenhouse in the paper, Hope estimates that water could easily escape from the water world atmosphere into space. Nah, di sini kita membicarakan tentang skenario dari moist greenhouse. Terus, worse, they found that once moist greenhouse conditions were reached, they could not be reversed even by removing the excess carbon dioxide. Nah, di situ bukan solution ya jawabannya. Di situ bukan solution. Tapi di situ dia memberikan sebuah effect. Nah, berarti dari tadi kita berbicara tentang sebuah adanya sebuah cause, adanya sebuah effect lagi, terus diberikan contoh lagi, terus diberikan sebuah skenario. Jadi di sini jawabannya harusnya adalah explanation. Ya, an explanation of the issue. Karena dia itu mencakup pilihan A itu dicakup dalam di dalam sini, pilihan C dicakupi juga, pilihan D juga di dalam itu. Jadi yang mencakup semuanya itu merupakan pilihan yang A, an explanation of the issue. Sip ya, karena itu tadi saya bilang, example itu merupakan hanyalah bagian kecil dari penjelasan, skenario juga bagian kecil dari penjelasannya, fact-nya juga sebagai pendukung, ya, pendukung untuk penjelasan paragrafnya. Paham nggak? Understood, Pak. Oke, sip. Jadi kalau misalnya ditanya, in paragraph 2, ini kan berarti dalam skala yang lumayan besar ya, skala yang lumayan besar, jangan terlalu dipersempit. Oke, skala lumayan besar, jangan terlalu dipersempit. Jadi, lihatlah yang... sebenarnya payahnya itu adalah kalian itu tidak bisa menemukannya dengan mudah hanya dengan membaca satu buah kalimat, ya. Itulah yang membedakan soal intermediate level dengan soal beginner level. Karena soal beginner itu biasanya kita lihat paragraf 2 misalnya, kita lihat paragraf 2, di awal kalimat itu udah bisa mendapatkan jawaban. Nah, itu yang membedakannya. Jadi, di sini... kalau bisa sih kalian jangan kerjakan ini di awal-awal, modul soal seperti ini yang dikerjakan di awal-awal, kerjakan saja yang bagian mudah kayak nomor berapa ya. Pokoknya yang paling mudah itu sebenarnya nyari sinonim. Itu paling mudah. Mudah nebak juga kalau kalian enggak tahu artinya. Ya, jadi itu mudah ditebak juga. Jadi cari yang model lebih mudah ditebak. Sip ya, yang ini model yang harus kalian simpulkan, jangan dikerjakan awal-awal. Cool. Cool gak nih? Oke. Lanjut. Oke, satu teks ada 4 soal, jadi kita maju lagi ke teks yang kedua. Nah, ini tadi bahas karbon dioksida, sekarang kita membahas tentang water. Okay, we cannot live without water. It is critical for proper body and brain function. It enables our blood to flow properly and help us stay organized. The good news, most people can handle mild amounts of dehydration, says Dana S. Simpler, MD, an internist in private practice. The body regulates fluid balance through a number of complex pathways, including reduced urine production, increased reabsorption of water in the intestines, and thirst, which prompts rehydration. Simpler is careful to point out the difference between being low on fluids and clinical dehydration. Dehydration mainly occurs with illness such as fever, diarrhea, and vomiting, where excessive fluids are lost and not being replaced, or in sport situations, hot weather, where excessive perspiration is not being replaced, she explains. So, how much water do you need? And what about that old standby recommendation to drink 8 glasses of water per day? It is an oversimplification of what the body actually needs. Say simpler, there is really no optimal amount of hydration. Nah, ingat nih ya, jadi kan kita kan kayak punya, apa ya, kayak orang-orang tuh sering bilang, kalau satu hari itu minum tuh 8-12 gelas ya, kalau nggak salah ya. Kalau 8-12 gelas, malah sebenarnya itu tidak ada spesifikasi untuk kebutuhan air setiap orang itu. Jadi tergantung setiap individunya, tergantung dari aktivitas tubuhnya.
Okay, there is really no optimal amount of hydration. The weather, your diet, and exercise habits are all a factor in how much water do you need. Some days you will need more fluids, other days less. Ya, jadi bisa jadi hari ini kalian butuh lebih banyak air, terus di hari lainnya kalian tidak terlalu butuh air. Nah itu memang terlalu apa ya, tergantung. Saya baca chat dulu. Okay, bahas apa? Okay, and then okay, the fluids can come from virtually any drink and even some foods. Milk, smoothies, and juice drinks count. Jadi kalau kalian kalau dibilang minum air itu cuma dari air putih saja, sebenarnya yang banyak mengandung air putih itu yang sumber lain itu ada juga di susu, ada di smoothie, terus juga ada dari jus yang kalian minum. Caffeinated beverage, jadi minuman-minuman berkafein juga termasuk ya, seperti tea, coffee, and energy drinks count too ya. Eating water containing foods including tomatoes, cucumber, watermelons, and orange is also a great way to up your fluid intake. Jadi kalau kalian makan makanan yang mengandung cairannya juga banyak seperti apa tadi itu disebutkan, seperti tomat, cucumber, ataupun timun ya, timun, terus watermelon, semangka, dan jeruk, itu juga bisa menambah kadar kebutuhan air kalian. Bukan menambah kebutuhan air, tapi menambah asupan air yang masuk. Okay, all things considered, it makes sense to clue in to symptoms that can signal the need for more fluids. Here are a couple signs to pay attention to. You are thirsty. It may seem obvious, but a dry mouth and how thirsty you are do correlate to how hydrated you are. You are lightheaded or worn out. Jadi ada sign-nya ya, ataupun gejala-gejala kalau kalian itu lagi dehidrasi. Yang pertama tadi ada saya sebutkan, you are thirsty. Kalau kalian kehausan, itu artinya kalian juga kalian dehidrasi. Terus yang kedua, you are lightheaded or worn out. Jadi lightheaded itu kayak, tahu kan? Kepala ringan itu artinya adalah kan kayak lagi pusing. Ya, kepala ringan itu berarti pusing kayak mau pingsan, worn out kan kayak orang yang terlalu lemah gitu ya, kayak letih sekali, letih, lesu. Nah, gitu. If you feel dizzy, ini dia bilang, if you feel dizzy, you may be dehydrated. Kalau pusing itu bisa jadi dikarenakan kalian itu dehidrasi. And your urine is extra dark. Jadi juga kalau kalian air seni kalian itu warnanya dark ataupun gelap ya, misalnya warna itu kuning ke oranye-oranyean. Nah, itu concentrated urine is a clear indicator that you are hydrated. Jadi itu yang paling clear ya, yang paling jelas bahwa kalian itu sedang dehidrasi. Kalau misalnya air seni kalian itu berwarna kuning gelap, it means your urine has more waste in it. Oke, jadi itu pembahasan sebagian besar dari maksudnya apa ya, pemahaman besar dari teks yang kedua. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soal. Coba kita lihat soal nomor. Okay, come on. It's number, yeah, number 5. I forgot the number. Okay, what is the author's attitude toward the topic of the passage? Apa yang ditanyakan nih? Tahu enggak apa yang ditanyakan kalau ditanya seperti ini? What is the author's attitude? Dia menanyakan tentang sikap dari penulisnya ya. Berarti ditanyakan kira-kira penulisnya ini, kalau penulisnya ini punya perasaan apa ya? Dia menyikapinya gimana ya? Ada optimistic, concerned, indifferent, interested, and tolerant. Optimistic berarti dia ya optimis, kalau concerned berarti dia perhatian, ya. Indifferent tuh acuh tak acuh, ya. Indifferent acuh tak acuh, interested dia menarik, dia tertarik, tolerant dia toleransi terhadap. Okay, jadi untuk menemukan the author's attitude itu sebenarnya bisa kita lihat dari paragraf awal. Jadi sini saya kan mengambil 3 paragraf awal, di mana ini kan menunjukkan bahwa gimana sih author's attitude di dalam dia menulis ini. Nah, kalian bisa baca. Silakan kalian tentukan dulu jawabannya.
Kalian bisa pakai pulpen kan? Pada bisa pakai pulpennya enggak? Oh, kalau saya tidak ada opsinya. Oh, enggak ada opsinya, Kak? Tapi kayaknya dari tadi ada yang pakai pulpen ya. Ah, itu ada yang pakai itu. Oh, ada yang jawab ya? Interested. Yang lain. Concern, perhatian. Ayo, siapa lagi? Atau udah mewakili? Ya, kita tidak bisa hidup tanpa air ya, sambil saya sedikit translate lah, walaupun saya tidak pernah juga translate-nya. Karena air itu sangat penting untuk tubuh yang proper ataupun gimana dengan proper Indonesianya? Proper, yang sesuai, yang sesuai kebutuhan for proper body and brain function. Nah, jadi untuk fungsi otak juga. It enables our blood to flow properly, jadi dia melancarkan sirkulasi darah kita and helps us stay organized. Jadi membuat tubuh kita itu tetap berenergi. Nah, itu yang paragraf satunya ya. The good news, ya. Jadi ada good news-nya. Most people can handle mild amounts of dehydration. Jadi beberapa orang itu masih bisa mengatasi itulah, mengatasi dehidrasi ringan. Itu menurut si Dana Sibler. Itu internis, jadi seorang magang dari private practice. Jadi tempat praktek privat. Jadi misalnya dia tuh kerja di mana ya? Ya, ahli gizi lah berarti ya. The body regulates fluid balance through a number of complex pathways, including reduced urine production, increased absorption of water in intestines, and thirst, which prompts rehydration. Oke, cuma dua aja ya jawabannya. Concern dan interested. Oke, kita bahas. Jadi di sini lagi-lagi saya bilang sebenarnya jawaban yang ini yang paling mendekati ya dua-duanya ya, concern dan interested. Kenapa? Karena mereka juga mempunyai makna yang lumayan mirip. Ya, lumayan mirip. Karena concern itu artinya perhatian, interested itu tertarik. Jadi sebenarnya di sini yang bisa kita bilang tertarik itu adalah ketika ini merupakan sebuah tulisan dari seorang expert. Kita bisa bilang itu menarik, kita itu tertarik akan suatu hal ketika kita merupakan seorang expert yang menulis sebuah teks. Ya, kalau misalnya di sini author-nya itu merupakan sebuah expert, maka jawabannya akan interested. Tapi di sini penulisnya merupakan orang lain. Ya, kita tidak mengetahui siapa penulisnya, tapi dia mengambil sumber dari riset si Dana Sibler MD. Nah, jadi dia mengambil dari situ. Nah, terus di sini dia ada simpulkan. Dia ada tambahan poin. Sibler is careful to point out the difference between being low on fluids and chronical dehydration. Jadi di sini bisa kita bilang jawaban itu merupakan concern dikarenakan yaitu memberikan sebuah pelurusan ya. Jadi dia itu meluruskan sebuah kesalahpahaman, karena tadi itu yang saya lihat itu ada yang bagian oversimplification ataupun orang itu terlalu memudahkan tentang kebutuhan air dalam tubuh kita. Nah, sedangkan di sini sebenarnya yang kita bahas itu adalah sebenarnya yang kita butuhkan dalam tubuh itu adalah tadi dia bilang diet ataupun arti diet itu kan adalah pola makan, terus juga body activities, jadi human activities. Jadi misalnya kalau kita banyak olahraga bisa jadi kita lebih butuh banyak
air juga. Terus tadi ada beberapa faktor, ya ada beberapa faktor yang menyebabkan apakah kita itu butuh lebih banyak air atau butuh lebih sedikit air. Jadi kita itu satu hari itu tidak, sebenarnya tidak pasti. Tidak pasti kebutuhan air kita, jadi tidak ada yang namanya optimal. Jadi yang paling optimal, ideal, yang paling ideal dalam mengonsumsi air itu tidak ada. Jadi sih jawabannya adalah concern. Siap ya? Nomor 5, cool. Oke, kita lanjut ke nomor 6. First question. Oke, the paragraph following the passage will likely talk about. Nah, jadi di sini pertanyaannya, the paragraph following the passage will likely talk about. Berarti di sini dia si pertanyaan ini mengandaikan jika kalau ada paragraf lain, ya, kalau ada paragraf yang melanjuti dari teks tadi, kan ada teks berapa paragraf itu. Nah, terus kalau dilanjutkan lagi, kira-kira akan berbicara tentang apa sih? Nah, jadi di sini ada 5 pilihan lagi, ya. More signs of dizziness, more clues of being thirsty, more symptoms of lightheaded, more symptoms of dehydration, more indicators of having bad urine. Berarti kita harus lihat di last paragraph. Kenapa kita lihat di last paragraph? Tentu saja kita lihat di last paragraph karena last paragraph merupakan jembatan untuk memulai paragraph baru, ya. Jadi kita lihat di last paragraphnya kira-kira yang paling cocok untuk dibahas itu pilihan A, B, C, D atau yang E. Nah, kalian bisa lihat dulu di paragraf ini berbicara tentang apa. Silakan, jawab ya. Oh, ada yang jawab ya. More symptoms of dehydration, jawaban D. Oke, ada yang jawab lain? Yang lain? Atau mewakili sudah? Ada jawab B. Ada yang chat nih. Oh, Nadia jawab D juga. Oke, okay, more symptoms of lightheaded. Ada yang jawab C juga kah? Oh, jawab B. Ada lagi? Nggak ada. Oke, kita bahas ya. Oke, the paragraph following the passage which will likely talk about. Jadi di sini kita pahami dulu tentang apa ini. All things considered, it makes sense to clue in symptoms that can signal the need for more fluids. Nah, tadi kan yang saya bilang kan beberapa tanda-tanda dari dehidrasi ya. Berarti di sini kira-kira yang dibahas di selanjutnya itu apa? Apakah tentang yang pilihan A itu kan more signs of dizziness? More signs of dizziness. Di sini ada bahas dizzy. Ya, ada bahas dizziness? Ya, ada. Karena di sini, when you are lightheaded. Terus, bagian A, itu bisa dipegang juga jawabannya. Bagian B, more clues of being thirsty. Clue being thirsty. Di sini kita berbicara bukan being thirsty ya, tapi being dehydrated. Jadi, pilihan B itu sebenarnya bukan pilihan yang benar. Oke? Okay? Jadi, pilihan A boleh kita pegang, dan B jangan kita pegang. Pilihan C, more symptoms of lightheaded. Symptoms of lightheaded. Ya, boleh lah. More symptoms. Jadi, pilihan A, C juga bisa dipegang. More symptoms of dehydration. Nah, dehydration itu adalah yang paling lebarnya. Yang paling luasnya. Tadi ini jawab D ya, kok dihapus tuh. Oke, jadi more symptoms of dehydration itu adalah pilihan yang mengepalai mereka. Berarti, kalau pilihan A, more indicators of having bad urine. Jadi, jawaban A itu juga bisa kita pegang. Jawaban E,
dan bagian F, jawaban A itu merupakan bagian kecil dari yang dibahas di paragraf ini. Jadi jawaban yang benar itu adalah more symptoms of dehydration, karena di sini dia berbicara tentang umum-umumnya saja tentang dehydration. Jadi di sini belum ada penjelasan lebih lanjutnya, tapi yang akan mengikutinya adalah tentang more symptoms of dehydration. Itu jawabannya D. Sip. Gimana? Bisa ya, tadi kan udah saya kasih pesan tuh, kalau misalnya kalian mendapati jawaban yang pilihan yang ada general 1, terus spesifiknya ada 4, nah itu kalian akan memilih yang general tadi. Jangan lupa. Sip, kita lanjut ke nomor 7. Okay, the passage can be summarized as. Nah, gimana cara mensummarikan semua nih? Jadi kalau kita mau membuat sebuah summary, itu kita harus memperhatikan. Jadi ini bukan kayak kita nyomot-nyomot kalimatnya, tapi kita lebih ke pemahaman dari first paragraph and last paragraph. Jadi kita di sini mas kasihkan cuplikannya. Oh, ada yang jawab nih. Water is critical human life. Water is critical for human life. Kayaknya saya salah tulis deh. So people need to know. Ya, jawabannya tadi kenapa di jawab E ya? Ada jawab lain? Kesimpulan dari paragraf 1 dan paragraf terakhir. Tapi bisa juga kalau kalian udah dapat di first paragraph itu udah bisa sih. Tapi kalau kalian masih merasa first paragraph itu masih kurang mewakili, kalian bisa juga lihat paragraf terakhir, karena paragraf terakhir itu ada merupakan kesimpulan. Oke, ada jawab E, ada jawab apa lagi? C. A. Aduh, semua jawab jadi ini. E, C, A. Oke, jadi jawabannya itu yang paling tepat itu adalah jawabannya yang E ya. Kenapa saya bilang water is critical human life, so people need to know the signal of dehydration. Kita lihat jawaban A. Water is important to support body and brain function. Sedangkan di sini kita itu tidak berbicara tentang water saja, tapi kita berbicara tentang dehydration. Kita lebih berbicara tentang dehidrasinya. Jadi pilihan A itu bisa kita buang karena dia tidak mencakup keseluruhan teks, karena dia itu hanya sebagai pembukanya. Oke, okay, bagian B. People need to drink a lot of water to prevent dehydration. Kenapa? Sedangkan di sini pembahasan itu bukan merupakan sebuah alasan. Makanya jawaban itu bukanlah jawaban B. Itu bukan merupakan sebuah alasan, tetapi dia itu menjelaskan tentang menjelaskan dehydration tuh gejala-gejalanya apa, terus juga akibat yang diberikan tuh apa. Bukan menjelaskan sebuah alasan kenapa orang itu harus minum air putih. Karena minum air putih itu bukan hanya terhadap dehydration ya di sini ya. Oke, kita lihat pilihan C. Feeling thirsty is one important signal of dehydration. Nah, ini sangat tidak umum ya, karena dia itu terlalu spesifik, tapi juga sebenarnya dia tidak informatif. Jadi jawaban C itu tidak kita pegang. Pilihan D. People need to pay attention to the indication of dehydration. Ini bukanlah sebuah summary, tapi merupakan sebuah solution. Oke, okay, ataupun sebuah suggestion ya, namanya people need to pay attention to the indication of dehydration. Itu merupakan sebuah suggestion. Jadi yang paling benar dalam meringkas itu merupakan jawabannya. Okay, the answer is D. Okay, we come to the next one, number 8. Okay, answer the following questions based on the text. What will happen when you exercise more in a day? Nah, tadi kan ada dibahas tuh kalau kalian olahraga. Nah, jawabannya apa? You will need more fluids. Yang lain ada jawab? Ini siapa yang jawab sih? Si Chris ya? Kamu dipanggil siapa sih? Upa Christian Davidson? You will dehydrate quickly. Yang lain? Oke, okay, jawaban yang tepat itu adalah, nah itu yang saya kasih
Karena apa? Di paragraf 4 ini, ya, di sini kan di ada disebutkan, so how much water do you need? And what about that old standby recommendation to bring it it on 2 glasses of water per day? It is an oversimplification what the body actually needs. Say simpler. There is really no optimal amount of hydration. The weather, ya, jadi cuaca, your diet, pola makan, and exercise, dan olahraga, exercise habits ataupun biasa olahraga kalian are all factor in how much water you need. Nah, berarti kalau misalnya kalian lebih sering olahraga, maka some days you will need more fluids. Nah, berarti jawabannya adalah you will need more fluids. Jawabannya itu D. Sip. Betul ya, berarti dari jawab D betul. Oke. Kita ke teks yang terakhir udah. Nah, bisa kalian lihat di sini. Kita bicara tentang the applications, games, and websites that are promoted as educational are not always the best ones for sporting learning. Ya, di sini sudah dibuka nih dengan sebenarnya aplikasi game dan juga laman website ya. Laman itu that are promoted as educational, yang dipromosikan sebagai sesuatu yang educational ataupun mendukung edukasi itu tidak selalu the best ones ataupun bukanlah sebuah pilihan terbaik, tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk mendukung pembelajaran. Nah, itu merupakan ide utama dari paragrafnya ya. The fact that they are interactive doesn't necessarily mean that they are much better than an old-fashioned workbook with its right and wrong answers. Nah, jadi itu mendukung bahwa sebenarnya dengan adanya applications, games, and websites itu, mereka itu bukan berarti bahwa mereka itu lebih baik daripada yang old-fashioned workbook with its right and wrong answers. Nah, itu seperti itu. Kayak yang anak-anak zaman dulu yang belajarnya cuma dari buku, terus juga diberikan jawaban yang benar dan salah. Children may enjoy these products for a while, but then get a bit bored. Thus, they are not the most appropriate or engaging way to learn. Treat so-called free application with caution. Some will expose your child to advertisement. Yeah, others are designed. What is that? Are designed to wait until your child is engaged in a game or storyline. Yeah, and then demand payment before they can go any further. Nah, bla 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 bla. Kalian bisa baca di paragraf awalnya. Karena di nomor 9 ini kita punya pertanyaan. The author reminds the reader to be more careful with commercialism in free application in paragraph or paragraphs. Nah, jawabannya yang mana? Ayo. Jadi penulisnya itu mengingatkan para pembaca untuk lebih hati-hati dengan komersialisme di dalam aplikasi yang gratis. Ada di paragraf mana dia mengingatkannya itu? Betul. Ya, ada di paragraf kedua. Tapi paragraf tiga dibahas juga enggak? Enggak ya. Oke. Okay. Choosing an app needs the same kind of thought and care you will put into buying anything else for your child. Jadi bukan mengingatkan tentang free application ya. Free application hanya ada di pilihan yang B. Oke. Okay. Good. Number 10. Answer the following question based on the text. Okay, how does the idea in sentence 6 relate to the other ideas in paragraph 2? Okay, yang mana sih sebenarnya? Ah, yang ini loh. How does the idea in sentence 6? Nah, yang sentence 6 ini itu adalah yang saya kasih boldnya ya. Yang saya kasih bold sentence ini. Others are designed to wait until your child is engaged in a game or storyline and then demand payment before they can go any further. Nah, di situ gimana sih dia bisa relate dengan other ideas in paragraph 2. Jadi, dengan seluruhan paragrafnya ini, nah, itu bisa kalian simpulkan. Di sini pilihan jawabannya.
Ayo, gimana yang lainnya? Gimana maksudnya, Mas? Ini, how does the idea in sentence 6 relate to the other ideas in paragraph 2? Jadi, ini nih ke apa Indonesia itu ya? Kesinambungannya. Jadi, hubungan antara kalimat yang saya boldkan ini dengan keseluruhan paragrafnya ini itu apa? Jadi, sentence 6, misalnya di sini dia bilang ya, sentence 6 is the implementation, ini ada job day soalnya. Sentence 6 is the implementation of the theory discussed in paragraph 2. Nah, misalnya di sini berarti sentence 6 itu ataupun kalimat ke-6 dari teks ini merupakan implementasi dari teori yang didiskusikan di paragraf kedua. Apakah ini merupakan implementasi dari teori? Nah, coba lihat. Apakah ini implementasi teori? Kalau bukan, berarti bukanlah jawabannya itu. Ada jawab A ya. Sentence 6 elaborates the other idea in paragraph 2. Oke, coba kita baca ya. Ada jawab C juga. Treat so-called free application with cautions. With some will expose your child to advertisement. Others are designed to wait until your child is engaged in a game or storyline and then demand payment before they can go any further. Jadi di sini ada dia itu menjelaskan bahwa ada aplikasi yang mana itu dia itu membiarkan orang itu untuk engage dulu sama gamenya, maksudnya kayak biar dia enak dulu sama gamenya. Nah setelah dia enak sama gamenya itu nanti dia itu bakal membuat sebuah payment ataupun purchase. Jadi kamu tuh harus beli dulu baru kamu bisa lanjutkan main gamenya. Gitu loh. Jadi kamu tuh harus bayar untuk bisa melanjutkan main gamenya. Nah, di sini merupakan yang saya boldkan ini. Nah, this can lead to frustration as young children do not understand why they cannot continue. Nah, ini bisa menimbulkan sebuah kefrustasian, ya. Bisa membuat anak-anak itu frustasi karena kan anak-anak kecilnya enggak paham ya kenapa mereka enggak bisa lanjut. Ya, padahal di situ demand untuk adanya payment. Sometimes it is better to make a small payment in advance if the application promises no further purchases. Jadi dibilang itu, soalnya kadang-kadang itu lebih baik kalau kita itu cuma beli aja. Jadi enggak gimana ya? Tapi aplikasi itu tidak akan membutuhkan pembayaran lagi di masa yang akan datang. Nah, itu. However, some applications are free to download and completely free of advertisement or in-app purchases. Jadi itu, tapi tetap saja ada beberapa aplikasi itu yang benar-benar free dari segala. Nah, jadi apakah korelasinya antara yang diboldkan ini dengan keseluruhan paragrafnya ini merupakan implementasi teori, ataukah elaborasi dari ide di paragraf kedua, atau sentence 6 provides another type of free application discussed in paragraph 2 or strongly contradicts other ideas in paragraph 2? Nah, silakan tentukan. Jawaban yang benar itu adalah yang ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang pertama, itu ada dibilang, ini merupakan ide yang pertama ya. Ini ide yang pertama nih. Tipe pertama. Terus tipe kedua itu ada yang ini. Nah, ini. Tipe ketiga, yang ini. Nah, makanya dibilang di sini jawabannya adalah sentence 6 provides another type of free application discussed in paragraph 2. Nah, ya, jadi ada benar-benar gratis tapi juga ada benar-benar yang dia itu gratis di awalnya tapi kita bakal bayar di akhirnya. Makanya itu dibilang another type of free application. Sip ya, kita move karena waktu juga udah mau habis. Di sini kita masuk ke nomor 11. Oke, nomor 11, pertanyaannya adalah the author would apparently agree that open-ended games. Nah, ini kayak kalau soal seperti ini, kalian perlu membaca keseluruhan teks ya. Kalian perlu membaca keseluruhan teks untuk mendapatkan idenya. Tadi kan paragraf 1 udah kita baca, paragraf 2 juga kita baca, kita lanjut ke paragraf 3. Choosing an app needs the same kind of thought and care you will put into buying anything else for your child. Do not rely only on the star rating. Instead, read the user reviews and check the privacy policy if you are worried about the personal information that the app might be collecting.
If you want your child to enjoy learning, develop curiosity, and think about things creatively, provide them with a range of games and apps. Open-ended games have become progressively more challenging and encourage children to explore and have fun. They are, therefore, more likely to establish a love of learning and to lay the foundation for their future development. Physical activity, reading, and other more traditional activities continue to play a very important part in children's development. But most parents do rely on screen devices from time to time to engage their child while they are busy with something else. This is not a problem in itself, just as long as children's time is made up for of a balanced range of activities. Coba lihat. Pilihan A, open-ended games can stimulate children's love for learning. Iya enggak? Nah, disini open-ended games. Can stimulate children. Have become progressive and more challenging interests. And to explore and have fun. Ya, kalian bisa lihat di sini sampai kalimat terakhir. Nah, jadi sebenarnya jawaban A itu bisa juga kita ambil langsung, tapi kita lihat dulu pilihan yang lainnya. Some games and applications are boring because they are too easy. No, tidak ada bilang because they are too easy ya. Ya kan? Di itu kayaknya ada dibahas di paragraf keberapa tadi? Paragraf kedua, paragraf pertama mungkin ya. Tapi itu dikarenakan but then a bit bored tanpa ada menyatakan bahwa itu terlalu easy ya. Hanya karena di situ dibilang membosankan, bukan berarti itu dikarenakan itu too easy. Oke, pilihan C. There is no convincing prediction for the future of the games and apps. Tidak ada disebutkan juga. It is better to pay for games in advance so that the children can learn freely. Nah, itu bukan poinnya ya. Jadi dibilang itu dinyatakan di paragraf kedua tadi. Sometimes it is better to make a small payment in advance if the application promises no further purchases. Jadi sini to pay for games, sedangkan di sini dibilang to make a small payment, ya, so that the children can learn freely. Nah, jadi dia sebenarnya kurang informatif, oke? Kurang informatif jawaban dia itu. Bisa dipegang, tapi masih kurang informatif. Lihat yang E. App Store rating provides user with reviews on the good things of games and apps. App Store rating provides user with reviews on the good things of games and apps. Jadi kalau Star Review dan juga Customer Review ya, misalnya, customer review bukannya namanya user review lah, nah, itu jadi yang kayak ada ulasan pengguna di app itu biasanya kan, tapi di sini dia bilang hanya reviews on the good things, sedangkan kalau dalam ulasan itu kita bisa meletakkan good things and bad things, jadi ada bisa juga hal yang positifnya, bisa juga hal yang negatifnya, jadi jawaban A itu juga masih kurang, jadi jawaban yang benar itu adalah yang A. Oke. Come to the last number. Okay. Regarding busy parents' reliance on screen devices to help keep their children entertained, the author assumes that. Nah, itu kan tadi kan yang tentang orang tua kan ada di kalimat terakhir ya. Di paragraf terakhir, I mean. Okay, di paragraf terakhir. Jadi here is the cuplikan, the review of the last paragraph. Physical activity, reading, and other more traditional activities continue to play a very important part. Nah, silakan kalian lihat di sini, kalian pasti bisa menyimpulkan. I'm sure that you can conclude. Coba lihat, jawaban yang paling benar yang mana? Dan jawab. Ya, ada yang jawab D. Semoga ini terwakili. Ya, semoga terwakili jawabannya deh ya. Karena jawabannya yang benar itu benar D. Jawabannya benar D. Kenapa? Such parents' reliance is acceptable as long as the children are given the right for a proportion of other activities. Nah, jadi di sini loh jawabannya.
This is not a problem itself, just as long as children's time is made up for a balanced range of activities. Nah, ya, jawabannya ada berdasarkan yang kalimat yang saya ini, yang saya lingkari. Karena misalnya ketergantungan orang tua terhadap device itu juga bisa acceptable ya, masih bisa diterima dikarenakan kalau misalnya tidak ada device seperti itu, mereka harus masa harus bawa anaknya ke tempat kerja gitu loh. Ya, to engage their children while they are busy with something else. Oke, jawabannya itu jawaban D. Pembahasannya, gimana yang lainnya? Dari yang kalian jawab-jawab itu, kira-kira dapat betulnya berapa dari 12 soal? Coba hidupin dulu mic-nya lah, Mas mau dengar. 6 soal, Mas. 6 soal? Boleh lah, 50. Ya, yang lainnya? Yang lain gimana? Nol. Ini siapa yang nol nih? Waduh. Ya, yang lain. Ini ada Agus. Agus Fikriadi. Oh, Agus. Ada Samsul Arif. Tul. Wih, dapat 11 tuh. Ada yang dapat 11 tuh. Ada yang dapat 11? Mantap. Luar biasa. Oke, sip Audi. Maksudnya yang jawab saya sip. Good Audi. Oke. Nadia nih. Nadia. Oh, Nadia. Mana Nadia nih? Udah ya. Oke, jadi semoga kalian mampulah untuk mendapatkan skor yang tinggi lagi ya. Oke, saya balikkan lagi ke Mas Fauzar. Halo, Mas. Oke. Okay. Terima kasih, Anjas. Oke, Mas. Adek-adek, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Silakan diaktifkan mikrofonnya untuk kalau ada yang mau ditanyakan. Oke. Okay. Ada ya, kayaknya paham semua nih. Penjelasannya hebat nih. Paham. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi kami ucapkan kepada Mas Anjis, terima kasih atas materi yang telah disampaikan dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Dan juga adik-adik, ya, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana, terjaga kesehatan, kemudian kita putus rantai COVID ya, mudah-mudahan dengan berakhirnya COVID ini kalian bisa apa cukup berakhirnya kita bisa juga beraktivitas seperti sedia kala dan kalian bisa mengikuti tes UTBK pada tahun 2020 ini. Oke, sekian dari kami, terima kasih. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.